Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, hari ini saya dapat satu video yang agak menarik yang kita sepatutnya berikan reaction berkaitan tentang isu ni. Ramai orang tahu tentang Baba Ghufran. Baba Ghufran yang merapu dengan bahasa dia. Demikian juga dulu ada Ustaz Auni yang sebutkan tentang zikir. Zikir semut. Jadi sahabat-sahabat, hari ini saya dapat satu video yang agak menarik tentang isu ni. Jom kita tengok apa yang disebutkan ataupun apa yang dibuat di dalam video ni. Jom kita tengok sama-sama. Bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asykuri innaka yama kariyama gufron alkihi innaka yama adar yama firma Allah. Apakah saya didoakan enggak gufron? Ya jelas lah. Dia hafal zikir semut tu waktu dia pergi haji di Mekah. Dia tawaf di Kaabah tu dia bunuh zikir semut ni. Apa zikir semut ni? Danda danda dindi dindi dundu dundu yunaddi duindi da dan dandana. Semut, oh semut, ada manusia sedang mengarut. Dibikin cerita karut, buat manusia geli perut. Ada seorang manusia, kata engkau doakan dia. Apa bunyinya, mari kita dengar bersama. Ashkoli inakali, yamakali inakaku, ron adi inakakali afima. Semut, oh semut, ada manusia sedang mengarut. Dibikin cerita karut, buat manusia geli perut. Ada seorang manusia, kata engkau berzikir padanya. Apa bunyinya pula, mari kita dengar bersama. Danda, danda, dindi, dindi, dundu, dundu, yunadu, indi, danda, danda. Apa zikir semut ni? Danda danda dindi dindi dundu dundu yunaddi du indi da dan dan dan. Danda danda dindi dindi dundu dundu yunaddi indi danda dan dan. Danda danda dindi dindi dundu dundu yunaddi indi danda dan dan. Bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asykuri innaka yama kariyama gufron alkihi innaka yama adar yama firma Allah. Apakah saya didoakan enggak gufron? Ya jelas lah. Bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asykuri innaka yama kariyama gufron alkihi innaka yama adar yama firma Allah. Apakah saya didoakan? Ada seorang manusia, kata engkau bersikir padanya. Apa bunyinya pula, mari kita dengar bersama. Danda danda dindi dindi dundu dundu yunadu indi danda danda na. Danda danda dindi dindi dundu dundu yunadu indi danda danda na. Danda danda dindi dindi dundu dundu yunadu indi danda danda na. Menarik kan, saya tak tahu. Rajin pula sahabat kita ni buat lagu semut ya. Siap lagu sungguh-sungguh ha. Allah ya salam. Sahabat-sahabat, apabila kita tengok benda macam ni, ialah memanglah sedikit menghiburkan. Dan sepatutnya begitulah. Kalau awak nak buat sesuatu itu menghiburkan, pastikan dia menghiburkan. Jangan awak nak menunggang agama. Tapi itulah hari ni bila semua benda boleh menunggang agama dan semuanya dapat memberikan manfaat keduniaan, akhirnya ramai orang berlumba-lumba untuk mendapatkan hal itu.
walaupun nampak macam bodoh, nampak macam tak masuk di akal, tetapi apabila ada sambutan daripada ramai orang, ramai pula yang tengok, ramai yang tonton dan ramai pula yang ikut, maka orang yang menyebutkannya itu dia akan rasa lebih semangat apabila dia nak sampaikan. Sebab tu sahabat-sahabat, tak cukup dengan bahasa Sanskrit yang didakwa oleh Baba Ghufran itu, dia konon juga mengatakan bahawa dia telah tulis 500 kitab di dalam bahasa Sanskrit yang sampai ke hari ini masih lagi tidak ditemui apakah kitab itu, kat mana kitab itu, wujudnya bagaimana, kulitnya bagaimana, penulisannya bagaimana, tidak ditemui pada hari ini. Tetapi hanya dengan dakwaan berkenaan, ramai orang yang mengikut Baba Ghufran. Demikian juga kita kata bahawa sebab apa perkara ini boleh berlaku? Kerana masyarakat mula tidak bertanya, mula tidak mempersoalkan tentang ketulinan sesuatu perkara, sehingga dia jauh daripada disiplin ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dalam surah Al-Isra ayat 36 Allah Taala kan dah sebut, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu sebut satu perkara yang kamu tidak ada pengetahuan berkaitan tentangnya. Pendengaran, penglihatan dan jantung hati kamu semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, Nabi kata, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'." Cukup seseorang itu dianggap sebagai pembohong, pendusta apabila dia ini sebutkan semua benda yang dia dengar. Bukankah ini adalah disiplin yang cukup-cukup penting sebelum kita nak sebarkan sesuatu perkara? Baba Ghufran sebut, tak boleh ke kita pergi check dulu apa yang dia kata ni betul ataupun tidak? Apa yang dia sampaikan ni, apa benda yang dia sebutkan itu perlu diperjelaskan. Ini dia sebut entah apa-apa, walaqad inna apa bagai-bagai, bubuhlah nama Ghufran sikit, bubuhlah nama Indonesia sikit, bubuhlah nama Ahlusunnah ke apa ke. Dia tunggang semua benda dengan bahasa yang kita tak mampu untuk nak memahami kerana dia pun bukan bahasa yang betul. Dia macam bercakap seperti orang gila. Tetapi bagaimana lebih gila orang yang mendengar tetapi tidak mempersoalkan, lalu menyampaikan kepada orang sehingga lebih ramai orang yang mengikuti orang-orang seperti ini? Ini adalah satu perkara yang perlu difikirkan dan perlu kita hati-hati. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, kita sentiasa berkempen kepada projek memandaikan umat dengan ilmu. Kalau umat ini tidak dipandaikan dengan ilmu, pasti perkara-perkara seperti ini akan tersebar lebih banyak di dalam masyarakat. Dalam video yang kita tengok tadi itu, satu orang tu memanglah orang Indonesia, tapi seorang lagi itu adalah daripada kalangan orang Malaysia yang menyebutkan tentang zikir semut. Yang sampai ke hari ini, bagaimana kita nak buktikan itu zikir semut? Tidak ada hujah empirikal di dalam isu berkenaan sehingga ia boleh menyebabkan agama kita akan mendapat tohmahan, agama kita akan difitnah, agama akan direndahkan dengan kisah-kisah karut, merapu, merepek, meraban seperti ini. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, kita kena hindarkan diri kita, anak pinak kita daripada hal-hal seperti ini dengan cara kita menjalankan kerja-kerja projek memandaikan umat dengan ilmu. Macam mana kita nak pandaikan umat dengan ilmu? Kita sendiri mula upgrade diri kita dengan menambah pendidikan, pelajaran baru pada setiap hari. Jadilah ulama, jadilah orang alim sehingga kita dapat mengenal yang mana betul, yang mana tidak betul. Bukan kita suruh orang keluarkan fatwa, tidak. Tetapi Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat darjat semua orang-orang beriman, tetapi untuk orang yang diberikan ilmu kepadanya akan diangkat beberapa darjat. Ini kemuliaan yang bukan sekadar ustaz-ustaz sahaja boleh dapat benda ni, tetapi semua umat Islam boleh dapat perkara yang sama dengan cara kita mempelajari ilmu, meningkatkan dan upgrade ilmu kita sehingga akhirnya kita dapat ilmu yang Allah Ta'ala kurnia. Terima kasih banyak sahabat. Kalau anda nak dapatkan buku-buku yang bermanfaat, saya nak cadangkan anda, ini buku yang sahih, buku sahih Al-Bukhari, ada 7,563 hadis. Anda duduklah di Singapura ke, Selatan Thailand ke, Jepun ke, Korea ke, Brunei ke, dan seumpama dengannya, anda boleh dapatkan buku sahih Al-Bukhari, 7,563 hadis yang sahih, kisah-kisah yang kita nak ia disebarkan. Wallahu ta'ala sahabat-sahabat, jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa tak baris hujung kalimat Allah berubah dalam Al-Quran? Kadang-kadang
kadang-kadang tuan-tuan baca Allahu dalam ayat yang lain, ujungnya Allaha bari atas pula. Dan kadang-kadang dalam ayat yang lain kita baca Allahi bari bawah pula, kan? Adakah berubah makna jika baris hujung berubah? Jawapannya tentulah tidak. Allah tetaplah Allah Jalla wa'ala. Baik, ini antara sebabnya tuan-tuan. Kita baca Allahu apabila Allah menjadi pelaku kepada sesuatu perbuatan dalam rangkap ayat. Contohlah, rangkap tu bunyinya, dia mengampunkan, kemudian Allahu akan hamba-hambanya. Perbuatan dalam rangkap itu ialah dia mengampunkan. Pelaku ataupun yang melakukan perbuatan mengampunkan itu ialah Allah. Maka Allah hendaklah dibaca Allahu. Sebab apa? Sebab pelaku dia melakukan sesuatu perbuatan dalam rangkap. Okey, bila pula kita nak baca Allah? Tunggulah, nanti saya bagi tahulah. Cuba tuan-tuan komen dalam video ni, tanya dengan Ustaz Syihab, bila dia nak mula kelas formal bahasa Arab Al-Quran guna video? Kami dah tak sabar Ustaz Syihab nak faham bahasa Arab Al-Quran ni. Saya Ustaz, anytime je on. InsyaAllah.